Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali ini di sore hari mau menjelang maghrib. Kami dari tim Jejak Alam Misteri Brebes lagi di tempat Muarja Tegal. Ini dekat Balongan ya, teman-teman. Ini lagi mau ke makam Mbah Jati. Makam sesepuh Mbah Jati teng Tegal, Desa Muarja MC ya, teman-teman. Kami akan menelusuri lebih dalam lagi, teman-teman. Ayo sedulur, barangkali mau kesini ziarah, berdoa kepada beliau makam Mbah Jati sesepuh Tegal Muarja. Amit ngampurane Mbah sesepuh Mbah Jati. Kulo lagi video shooting YouTuber teng mriki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makamnya bareng sama makam umum ya, ini iki Mbah sesepuh Mbah Jati. Ini banyak air rob dari Balongan nih, teman-teman. Makamnya ada yang ke mungkin kerendam ini, teman-teman. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Melas ini, teman-teman, yang sudah ada meninggal di sini. Kasihan teman-teman ya, makamnya ada yang kerendam nih, teman-teman. Amit. Wah, ini banyak pohon-pohon. Sudah nggak ada daunnya, teman-teman. Ada pohon itu bangka, pohon beringin. Nih, campur teman-teman pohonnya. Lah ini makam sesepuhnya, teman-teman. Nih. Yang ada rumahnya nih, makam sesepuh Mbah Jati. Oh iya, ngampurane teman-teman, kebetulan ini makamnya ditutup ya, teman-teman. Kemungkinan nggak bisa masuk, teman-teman. Wah, ini banyak yang kerendam, teman-teman. Ya Allah. Ini ya, teman-teman, barangkali mau ziarah ke makam sesepuh Mbah Jati. Maaf ya, teman-teman. Saya nggak bisa masuk. Ini kebetulan dikunci ya, teman-teman, digembok. Saya nggak tahu ini pak kuncinya rumahnya di mana, jadi nggak bisa masuk, teman-teman. Yang penting saya sudah mengeksplor makam sesepuh Mbah Jati di dekat Balongan Warja ya, teman-teman. Monggo barangkali mau kesini mendoakan bersiaroh. Amit. Mbah sesepuh Tegal Muarja. Kulo Artura De Pamungkas saking Brebes Gandasuli nyuwun video panjenengan angge menginfokan saudara-saudara, teman-teman dari Brebes maupun dari Tegal maupun dari seluruh Indonesia, barangkali akan mau kesini mendoakan. Ini ya, teman-teman, saya bisa mengvideokan lewat jendela ini, teman-teman. Tuh makamnya Mbah Jati sesepuh.
Saya berdoa dari luar aja ya teman-teman. Kangge Mbah Sesepuh Mbah Jati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mahdubi alaihim walabdolin. Robbi firli wali walidayya. Amin ya robbal alamin. Kangge Mbah Sesepuh Mbah Jati Tegal Muarareja, Desa Muarareja. Ya ini ya tempatnya teman-teman, jangan lupa kesini kalau ada waktu mendoakan para sesepuh. Ya udah ya teman-teman, kita akhiri penyelusurannya mengeksplor makam Sesepuh Mbah Jati. Tuh teman saya tuh yang mengantarkan ke sini teman-teman. Itu teman saya dari Tegal. Saya sendiri dari Brebes diantar ke sini. Ngampuran ya teman-teman, enggak bisa masuk. Yang penting saya sudah ngasih tahu mengeksplor wilayah sini. Ya udah. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.